bahan-bahannya ada bihun, nanti kita rendam pakai air panas sebentar. Terus ini ada daun bawang, wortel, kol yang udah kita iris-iris, dihaluskan, lada, bawang putih, garam. Terus ini ada telur satu, kecap, sama Royco rasa sapi. Ini bumbu halusnya udah jadi. Kita tumis bumbunya dulu. Terus kita masukin daun bawang, nah wortelnya. Terus kita masukin telur. Terus kolnya. Terus masukin bihunnya. Kita kasih kecap. Terus kasih Royco sapi. Ini udah mateng, kita matikan kompornya ya.